Oke, sahabat semua, kembali lagi di channel Si Hitam Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, buat sahabat semua yang belum subscribe dan dukung channel ini, silakan dukung sekarang juga. Ya, caranya cukup mudah, sahabat semua, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, sahabat semua, hari ini terlihat dalam postingan terbaru dari Billy Saputra, Billy Saputra ternyata siap acara live OVJ tadi malam langsung bertemu dengan para sahabat seperti Vicky Notenegoro dan juga para sahabat lainnya di Ceria Band Jakarta. Billy Saputra menghabiskan waktu bersama dengan para sahabat sambil bernyanyi bahagia. Ya, yang menariknya Billy Saputra menyanyikan lagu Masihkah Ada Cinta. Ya, Masih Ada Cinta yang dinyanyikan oleh Billy Saputra memang luar biasa, sambil menunjuk ke kamera. Wow, sepertinya Billy Saputra sangat luar biasa dan sangat bersemangat menyanyikan lagu tersebut. Dan hari ini kabar dari Amanda Manopo, Amanda Manopo lagi mempromosikan produk kecantikan Skin Soul Brightening. Ya, produk kecantikan dari Amanda Manopo. Dan yang paling bahagianya, lagi-lagi sinetron dari Amanda Manopo, yaitu Ikatan Cinta, memecahkan rekor lagi dengan TVR 14 lebih dan share-nya 51,6. Ya, sekaligus memecahkan rekor. Ya, semangat buat Amanda Manopo, terus berkarya dan hiraukan kata netizen-netizen yang selalu menyakiti atau membuli Amanda Manopo. Kita sebagai fans selalu support Amanda Manopo dan selalu mengawal Amanda Manopo. Oke deh sahabat semua, itulah kabar dari Billy dan Amanda hari ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.